Lintas Berita kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Ici, inilah Lintas Berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, mewakili Kabupaten Siak pada Lomba Tingkat Provinsi Riau bidang pembinaan anak remaja dan pola asuh. Banyaknya anak-anak berprestasi di Kecamatan Tualang, tim penggerak PKK Kabupaten Siak sebagai pembina PKK Kecamatan se-Kabupaten Siak memilih Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang ikut serta dalam lomba tingkat Provinsi Riau pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47. Dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri saat penilaian lomba yang berlangsung di Kampung Perawang Barat bahwa ada 5 bidang dan kecamatan diikut sertakan pada lomba tersebut. Di antaranya administrasi, UP2K, Hati PKK, IFATES, dan pembinaan anak remaja atau pola asuh yang diwakili Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang ini. Kesatuan Gerak PKK yang ke-47, lombanya ada 5, yang pertama ADM PKK, itu diwakili oleh Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubu Dalam. Koja 1 baru diwakili oleh Perawang Barat Kecamatan Tualang. Koja 2 UP2K diwakili oleh Jayapura Kecamatan Bungaraya. Kemudian Hatinya PKK Koja 3 diwakili oleh Empang Pandan Kecamatan Kutugasif. Dan yang kelima IFATES diwakili oleh Kecamatan Sudirman. Sebenarnya kalau lomba ini kan yang pertama tentu kita ingin juara ya. Saya selalu katakan kalau memang kita persiapan kita hanya biasa-biasa saja, lebih baik kita tidak ikut. Pertama tentu saya ingin juara. Begitu juga dengan kawan-kawan juga berharap seperti itu. Yang kedua, dengan adanya kita lomba ini kita bisa melakukan pembinaan kembali baik kepada tim penggerak PKK kampung maupun pada kegiatan penilaian lomba ini pun selama kegiatan berlangsung anak-anak turut berpartisipasi mulai dari pembawa acara dengan 2 bahasa, paduan suara dari anak-anak tingkat SMP, penampilan musikalisasi puisi, kesenian Melayu, dan seluruh pengisi acara dibawakan oleh anak-anak. Dalam sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Rasida Alfedri menyampaikan bahwa prestasi anak-anak yang ditampilkan dalam partisipasi acara ini merupakan salah satu hasil dari program PKK dalam pembinaan anak remaja serta pola asuh di Kabupaten Siak. Tentunya diharapkan ibu-ibu PKK terus melakukan inovasi-inovasi. Sementara Camat Tualang Zalik Effendi dalam sambutannya mengatakan Kecamatan Tualang yang merupakan penduduk terpadat di Kabupaten Siak dan merupakan kota industri ini masih banyak yang harus dilakukan untuk memajukan pembangunan daerah melalui dukungan ibu-ibu PKK. Dan berharap dalam lomba ini Kabupaten Siak bisa mewakili ke tingkat nasional. PKK dan seluruh unsur yang terkait UPT yang ada di Kecamatan Tualang ini membina seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tualang ini. Tak lain adalah dari ikatan remaja, seluruh remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini. Dalam hal ini di Kampung Perawang Barat ini ada kami ingatkan melalui Pak Pengulu yaitu PAM. Jadi inilah yang kami bina masyarakat terutama remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini. Nah, mungkin ini nanti dalam perlombaan ini kami berharap doa kita semua mudah-mudahan Kabupaten Siak ini bisa mewakili Provinsi Riau ke tingkat nasional nantinya. Salam PKK. Irada di hati, di jiwa. Yes, salam PKK. PKK, kita yel-yel yuk. Ayo, siapa takut? 1, 2, 3. Semua, lihat kami.
Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan Siak Televisi melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Lintas Berita kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.